juga. Nah, untuk penggunaan satu orang ini pakai 25 gas oksihidrogennya cukup segini ya. Untuk penggunaan satu orang. Untuk penggunaan dua orang ini 50 liter ini. Dua orang makin besar gasnya. Dan untuk penggunaan tiga orang 75% dengan memutar ini sangat besar sekali tiga orang. Jadi kita praktekkan yang ini. Kalau satu orang gasnya cukup segini. Kalau dua orang kita naikkan ke 50. Gas oksihidrogennya makin besar. Kemudian kalau untuk tiga orang, ini kita putar lagi 75. Ya, ini makin besar lagi gasnya. Dan untuk empat orang, kita full kanankan 100%. Ini gas oksihidrogennya sangat besar sekali. Nah, keluaran gas oksihidrogen di sini. Di sini ya. Di sini. Di sini. Untuk satu orang langsung sambung ke sini aja. Mana selang nasalnya? Kita bawakan untuk satu unit ini 4 selang nasal ini ya. Kita pasang di sini ya, tekan putar cukup. Nah, ini yang masuk ke hidung ya. Caranya adalah ke belakang ya, baru masukkan ke hidung, terus yang di belakang dijiret ya. Ini ya, dijiret ini nih. Itu cara penggunaannya ya. Ini untuk penggunaan satu orang. Satu orang itu pakai 25 ini ya, turunkan 25 ya, 24, 25, 26 boleh. Nah, untuk penggunaan dua orang kita siapkan itu fitting T ya, seperti ini dicabut, ini tinggal masuk saja. Ini ada pencetannya ya, connect secara otomatis, dorong ya, cukup begini saja. Jadi tapi kita tambah selang, potongan selang ya, panjang seginilah kira-kira. Makanya kita siapkan selang 5 meter. Kita siapkan selang 5 meter, tinggal potong aja segini. Nanti tancapkan di sini. Jadi untuk penggunaan dua orang, ini udah, ini kuat sekali ditarik juga untuk dua orang. Nah, untuk tiga orang kita tambah lagi fitting ini, kita sambung di sini. Jadi ini kan ada tiga lubang, 1, 2, 3. Ini untuk penggunaan tiga orang. Jadi pakai potongan selang, ini kita masukkan. Coba ada potongan selang nggak? Jadi siapkan potongan-potongan selang segini, tinggal tusuk saja di sini ya. Ini, seperti ini, nggak kuat. Satu lagi di sini. Ya,
kuat, tinggal selang nasal masuk ke sini. Satu, dua. Ini untuk penggunaan dua orang. Ini tinggal masukkan aja begini ya. Ini untuk dua orang. Nah, kalau untuk tiga orang, ini kita tambah lagi. Di sini masukkan. Nah, seperti ini, gampang. Jadi 3, 1, 2, 3. Ini masukkan potongannya di sini. Masukkan di sini. Jadi lebih praktis ya, otomatis. Jadi ini untuk tiga orang, 1, 2, 3. Sedangkan untuk 4 orang kita tambah lagi T. Makanya kita tambahkan, nah, fitting ini 3. Kita masukkan sini lagi seperti ini ya. Nah, ini kan menjadi 4. Ya. 1, 2, 3, 4. Tinggal pasang potongan lagi ya, potongan selang lagi. Seperti ini. Modelnya. Ya, pasang lagi potongan selangnya. Dorong. Ya. Jadi ini penggunaan untuk 4 orang, cukup disambung-sambung pakai fitting Y ya. 1 2 3 pada fitting Y ini untuk 4 orang. Oke, untuk melepasnya ini tinggal pencet saja ya. Ini ada pencetannya. Seperti ini. Lepas gampang. Ini untuk 3 orang. Kalau untuk 2 orang ini dilepas lagi, ini pencet. Ada pencetannya. Ini 2 orang. Dan untuk 1 orang ini kita lepas. Seperti ini. Ini digunakan untuk mematikan mendadak ya. Ini. Mati. Kalau mau dihidupkan lagi, ini seperti ini aja. Jadi tidak merubah settingan. Oke, dikemas dah. Demikian cara penggunaan alat terapi oksihidrogen untuk model H304A. Ini 304A karena boxnya berbeda, juga ada handle-nya ya, tidak seperti yang sebelumnya. Ini akan kita kemas untuk persiapan pengiriman ke Vietnam.